umuran piro bro? Umuran piro bro? 6 bulan berapa iki? 10.500 Simental Marlboro. Simental Marlboro 10.5 ya. 10.5. Jadi teman-teman bisa tahu harga-harga sapi terbaru ini betina ya. Yang betina 10.5, 2.5 sama 7.5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan teman-teman. Ada Tiffany Smith TV di Pasar Hewan Langon Sragen Jawa Tengah ya. Ini ada sapi ya. Sapi paling murah, sapi paling murah di dunia, 2.5 saja ini. Si Pegon betina ya. Wilo siapa 1.5? Coba tak liatin. Sapi paling murah ya. Oke, macet mantap. Sebelahnya juga ada ini teman-teman. Ini betina juga ya. Dua ekor sapi yang mini-mini ini, dua ekor betina semuanya. Ini di Pasar Hewan Langon Sragen, bakulnya ini bakul-bakul Wirosari. Sapi seharga kambing. Ya ini ya teman-teman. Sapi paling murah sedunia ini ya ini. Usianya baru 2 bulan ya. 2 bulan ini keturunannya Pegon. Betina sangat murah sekali, 2.5 saja ini. Mas Parno. Ada Mas Asep dan kawan-kawan. Harga termurah mas, 4.5 maja. Sapi paling murah di dunia. Dua setengah. Usianya berapa ini? Usia 1.5 bulan. 1.5 bulan, ini paling murah di dunia ini. TB 40. Tinggi badan 40 cm. Ini tadi nyeret-nyeret uang. Orang tua itu kapot. 2.5 aja, usianya 1.5 bulan. Ini seharga cempel, seharga kambing betina ya teman-teman ya. Kalau yang sebelah berapa ini mas? Yang sebelah itu harganya 7.500. 7.5 ya kalau yang ini. Ini kalau ini ras ini, kalau ini ya agak pendek ya mas ya.
Pendek ya. Pendek. Betina juga teman-teman. 7,5 sama 2,5 paling murah. Jarang loh ada sapi-sapi murah kayak gini. Bakul-bakulnya Wirosari. Kalau ini usianya 5 bulan ya. Ini betina. Betina. Dua setengah sama 7,5 kalau yang merah 7,5. Usianya ini 5 bulan sama 1,5 bulan. Paling murah sedunia. Oh ya, terima kasih banyak buat teman-teman yang order karpet sapi ke saya. Ada Pak Andi. Pak Andi dari Kecamatan Dayan, Purworejo, Jawa Tengah. 6 serat nilon ya. Sudah tak kirim kemarin Pak Andi. Sudah tak kirim, terus Pak Yanuar premix sapi juga sudah tak kirim juga ke Gresik. Terima kasih banyak Pak Yanuar. Terus Pak Umar juga 1 karpet sapi sudah tak kirim juga ke Mustika Jaya Bekasi. Terima kasih banyak. Pokoknya yang belum order karpet sapi langsung saja calling saya di 081-567-825-524. Insya Allah fast respon dan juga amanah, bisa kirim ke seluruh Indonesia. Ini ada juga betina. Umuran piro bro? Umuran piro bro? 6 bulan. Berapa iki? 10.500. Simental Marlboro. Simental Marlboro 10,5 ya? 10,5. Jadi teman-teman bisa tahu harga-harga sapi terbaru. Ini betina ya, yang betina 10,5, 2,5 sama 7,5. Demire ya Mas ya, masuk ya. Sudah demire ya. Ini bagus banget loh ini. Klimis Simental Marlboro. Kaki-kaki juga besar banget loh ini, kaki-kakinya. Kaki belakang, kaki depan sangat tegak dan juga besar. Kalau yang sebelah berapa itu? Yang Simental Marlboro juga sama 10. Oh, 88. Oh, malah lebih murah. Agak lebih kecil. 88. Ya ini ya. Simental Marlboro juga ini agak lebih kecil kalau yang ini. Kalau di Pasar Hewan Langgeng Sragen yang pojokan ini bakul-bakulnya Wirosari. Oke. Ini bawa ke gerobokan lagi. Enggak laku. Sepuluh setengah, 88, 2,5 sama 7,5. Ini yang paling murah. Ini suasananya di Pasar Hewan Langgeng Sragen. Ini teman-teman yang butuh sapi-sapi betina, pojokan timur Pasar Hewan Langgeng Sragen. Tempatnya betina-betina pedetan kayak gitu teman-teman.
sapi paling murah sedunia. Itu kamu bentuknya ini rancok kok. Ini kan saya ketinggian masih kan gini, sampai gini ngono nek. Lho dia orang teror. Gitu mau. Ya. Nemewu. Sebelah-sebelahnya juga ada pedetan-pedetan betina. Ini ada limosin, simental, ada Jawa juga di sana. Kalau yang ini merah-merah ini limosin, pegon juga ada. Pintenan kalau ini kita. 7.000 kalau yang ini. Sama. 7.000-an sama. Oh, maksudnya pegon. Congornya hitam. Kalau yang congornya yang putih, Pak? 8.000. Berapa? 8.000. Ini 8.000 kalau yang limosin. Usia berapa kayak gini, Pak? Usia berapa? 5 bulan, 6 bulan. 6 bulanan ya. 8.000. Kalau ini yang tadi disebutin bakulnya. Ini kalau ini masuknya pegon ya. Karena ini congor dan juga buntutnya ini masih ada hitam-hitamnya. Iya. Pegon. Pokoknya semoga videonya bermanfaat dan juga menghibur buat teman-teman semua, biar tahu harga-harga pedet betina di pasar hewan Langon Sragen. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan juga menghibur. Sekali lagi dari pasar hewan Langon Sragen, Tiffany Smith TV undur diri. Bila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wa hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakal-bakal, apa-apa pulang.